tanda anak siap masuk SD. Part 2, disclaimer, karena ini pendidikan wajib dasar pertama, apapun kesiapannya wajib dibimbing guru di sekolah dan bukan di anak bawang atau anak emas kan. Skill dasar pertama, anak diharapkan sudah bisa membedakan berbagai warna, bentuk, pola, ukuran. Konsep angka 1-10 mengerti. Ngerjakan puzzle sederhana minimal ya 9 bagian deh. Lalu untuk kemampuan fisiknya, harusnya sudah bisa jalan lurus, mengikuti garis, berlari tanpa jatuh, naik turun tangga sendiri, lempar tangkap bola. Next, motorik halusnya nih, bisa pegang pensil dengan benar nggak? Lalu menggambar sederhana dan mewarnai tanpa keluar garis. Mengutin lingkaran, bisa. Pakai sepatu dan mengajikan bajunya sendiri, bisa. Oke, itu semua beberapa indikator sederhana anak siap masuk SD. Kita semua